Buat kalian para bikers yang cinta sama anak kalian, wajib nonton video ini. Selamat datang lagi di YouTube channel Senja Custom. Di episode kali ini, gue akan mengungkap satu bukti bahwa siapapun kita, dimanapun kita, dan sesibuk apapun kita, kita masih punya banyak cara untuk mengungkapkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Dan salah satu bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah motor di samping gua. Yap, jadi ceritanya si pemilik motor ini, yaitu namanya Pak Surya, dia kerja di Qatar. Dan Pak Surya ini nggak seberuntung orang tua lain, karena durasi dia berkumpul bersama keluarga sangat jarang. Dia hanya punya waktu untuk pulang ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya hanya 2 bulan sekali. Dan gak seberuntung orang tua lain yang setiap hari bisa di rumah dan bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi Pak Surya ini gak kehilangan akal dalam menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya, walaupun notabene dia bekerja jauh dari Indonesia. Dan suatu hari dia menghubungi Senja Custom untuk menceritakan maksudnya membuat motor custom adalah untuk ulang tahun anaknya. Dan akhirnya motor dikirim langsung ke Senja Custom dan mulai langsung kita eksekusi. Jadi ini salah satu alasan kenapa motor aliran bobber lebih lama pengerjaannya, karena banyak frame yang dipotong. Jadi yang kita pakai itu cuma lingkar mesin ini aja nih. Kalau istilahnya nyebutnya titik stress frame-nya yang kita gunakan. Selebihnya yang dari titik stress frame ini ke belakang kita rombak semua. Bahkan dalam membuat frame yang benar pun sebenarnya harus di roll di samping lebih bagus, dan dia nggak mengurangi ketebalan pipa tersebut. Pipanya ketebalannya 2 mili, dia tetap 2 mili. Ada beberapa cara yang dilakukan di luar sana, banyak yang dipanasi pipanya untuk dapat ditekuk, atau bahkan ada yang digrindel lebih luas lagi juga ada. Cuma untuk di Senja Custom, kita lebih suka model untuk di roll seperti ini. Jadi lebih rapi dan untuk finishnya pun lebih gampang lagi. Nah, kalau kemarin kan settingannya ini di sini ya, Den ya. Di sini nih. Gini. Kalau berarti kan karena depan ini kita belakang udah rubah kan udah nggak bakal dapat ya. Berarti kayak settingan lu tadi kan? Iya, mundur. Bukan mundur lah, maju lah. Iya, maju. Tapi gue pengen ini ini tetap dapat space. Space-nya kurang lebih segini lah, nggak apa-apa lah. Soalnya ini ntar mau pasang tabung lagi. Jadi ini pasang tabung, jadi PR-nya di dalam. Kalau kita bikin terlalu ngelasnya mepet begini, takutnya pas ini masang tabung kena sama ini nih. Jadi gini aja, gini set. Nah, ini kan ada cowoknya, kemarin kan salah ngemal berarti kan ya. Udah ratain aja lah, potong lurus. Ya, ini potong lurus, berarti ini kan bisa turun lagi kan. Turun lagi, cuma masalahnya adalah pada saat ini kita potong lurus, ini turun, otomatis ini kan makin pendek. Bisa mentok kan? Bisa mentok, gitu. Sebenarnya kalau dengan pola ya ini turunin bisa ini kan coba. Nah, ya itu cerdas. Jadi berarti ini aja yang dipotong ya? Iya. Yang ini aja yang dipotong.
Terkadang gak semua yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan mulus. Begitupun waktu pertengahan proses pengerjaan motor Scorpio ini. Gua dapat kabar bahwa ibu gua sakit dan gua harus pulang. Dan gua minta doanya dari kalian semua, semoga ibu gua lekas sembuh. Dan kejadian itu membuat pengerjaan motor jadi terbengkalai. Gua pun harus ngasih kabar ke semua pemilik motor di Senja Custom bahwa semua pengerjaan motor pasti tertunda, salah satunya juga motor Pak Surya ini. Tapi alhamdulillahnya Pak Surya berjiwa besar. Video ini gua ambil tanggal 17 Desember 2019, tepat besok tanggal 18 Desember anaknya berulang tahun, rencana sore ini motor kita kirim. Dan ini dia hasil detail garapan dari Senja Custom. Dari Indonesia untuk Pak Surya di Qatar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video dari Senja Custom. Dan buat kalian yang mempertanyakan kok nggak ada test ride-nya, test ride kita upload di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak kepada Pak Surya yang udah mempercayakan motornya untuk digarap di Senja Custom. Dan menurut gua hal ini cukup menyentuh karena banyak dari kita sebagai orang tua terkadang terlalu membatasi anak karena saking takutnya anak melakukan sesuatu yang buruk, malah kita membatasi anak untuk berbuat sesuatu. Tapi beda dengan Pak Surya ini, dia nggak membatasi anak, tapi dia memberikan yang terbaik buat anaknya dengan memberikan motor yang bukan untuk kebut-kebutan, jadi aman di jalan. Dan buat kalian yang mau pesen motor yang kondisinya jauh seperti Pak Surya, silakan nomor ada di pojok kanan atas dan ada di deskripsi channel YouTube gua. Silakan tanya-tanya untuk masalah budget dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gua, like dan komennya, dan follow juga Instagram gua di senja_custom. Terima kasih, tetap berkarya dan salam satu aspal.